episode kali ini kita akan review ikan sana aurantu di mini kontes Cikarang yang kelima. Kita mulai dari tank nomor 1. Ini ikan cana auranti di kelas junior nih. Kita di depan ikannya udah langsung sparring tuh, keren banget. Tanpa interaksi tangan dia udah flaring. Ini pasti nilainya juga adaptasinya bagus ya sahabat nih. Adaptasi dapat 20, terus untuk mental dapat 7. Untuk cana auranti sendiri yang dinilai ada yellow strip. Ini yellow strip dapat 6. Warnanya dapat 5, mental 7, anatomi proporsi 2. Total 40 nih kayaknya nih. Yellow stripnya tuh sahabat. Ini dapat poin 6 nih yellow stripnya, mantap. Next nih di tank nomor 2. Tank nomor 2 yellow stripnya juga dapat 6 nih sahabat. Mentalnya 8, warnanya 5. Total 41. Ikan ini juga udah settle ya, adaptasinya bagus, warnanya birunya nih yang disuka dari cana auranti. Ikan cana auranti ini badannya rada bengkok nih sahabat nih. Nih badannya rada bengkok, dia proporsi dapat 2. Kalau dia badannya nggak bengkok pasti proporsinya tinggi. Oke, next di tank nomor 3. Gondrong ya sahabat, ikannya gondrong. Warna birunya juga udah glowing banget. Yellow stripnya juga udah keren nih. Udah rada oranye ya. Bisa lebih oranye lagi. Ini flaringnya bagus, mentalnya tuh. Ini dapat yellow stripnya dapat nilai 6, untuk warna dapat 7. Dia naik warnanya udah lebih naik dari yang lain. Terus mental 7, anatomi proporsinya 2. Ini kayaknya fin atas pada grepes nih. Terus total poin 42 nih sahabat nikahnya nih. Keren, cana auranti gondrong. Next. Ini total poin 41. Warna cakep sih nih, warna dapat 6. Yellow strip dapat 6 sahabat. Oh, mentalnya auranti di sini keren-keren semua, nggak ada yang mojok. Next lagi nih yang kecil nih. Keren nih. Nih total poin 46 sahabat. Nih anatomi proporsinya juga tinggi ya. Anatomi proporsi dapat 6. Mentalnya 8 nih, tinggi juga. Yellow stripnya 6. Adaptasinya full. Dari 2 juri dapatnya 20. 1 juri 10, 2 juri jadi 20. Total poin ini 46 nih sahabat. Kayaknya tertinggi ya, ini juara satunya sepertinya. Nanti kita coba lihat di sebelahnya. Ini bisa dilihat tuh ikannya. Nah, kita lanjut lagi di sebelahnya di tank nomor 6. Tank nomor 6 yellow strip dapat 4 nih sahabat. Yellow strip dapat 4, warnanya dapat 7. Warnanya lumayan tinggi ya, ini udah glowing. Mental dapat 6, anatomi proporsi dapat 2 nih. Total 34. Next lagi di nomor 7 nih sahabat. Ini poinnya lumayan nih, dapat 43. Ini auranti junior, size-nya mungkin 16 cm nih. Soalnya auranti junior size-nya dari 15 sampai 20. Ini dapat adaptasi 20, yellow strip-nya masih 4 ya. Dia warnanya belum nge-up ke oranye. Terus buat warna dia dapat 6. Udah lumayan. Buat mental 7 bagus, anatomi proporsi 6. Total 43. Oke, next kita ke tank auranti junior di nomor 8 nih sahabat. Ikannya menjauh ya sahabat di belakang. Ini dapat poin 35 nih sahabat di tank nomor 8. Kita lanjut ke poin tank nomor 9. Ini adaptasi dapat 20,
yellow strip 6, warna 6, mental 6, anatomi proporsi 6 nih, total 44. Nikahnya nih sahabat nih, Cana Auranti, keren. Tank nomor 10 punyanya Suwagoi Aquatic nih, nikahnya nih. Dia dapat adaptasi 20, yellow stripnya 6, warnanya 8, mental 8, proporsinya nih, anatominya 2, total 44. Nikahnya nih, keren nih sahabat. Next di nomor 11 tuh, posisinya lagi keren-kerennya nih. Flaring gaib nih sahabat, nggak ada tangan, nggak ada apa, dia flaring. Ikannya gondrong ya. Ini dapat poin 38. Adaptasinya 20, yellow stripnya 6, warnanya dapat 6, mentalnya 4, anatominya 2. Ini ikan-ikan kayak gini enak banget tuh buat display, keren. Nih di tank nomor 12 nih, dapat total poin 41. Nikahnya nih, flaring semua. Nih yellow stripnya dapat 6, warnanya 6, mentalnya 7. Anatomi proporsinya 2 ya sahabat. Total poin 41. Lanjut di tank Auranti Junior. Nih di tank nomor 13. Adaptasinya dapat 15 ya. Yellow stripnya 4, warnanya 5, mentalnya 6, anatomi proporsi 6. Ini sebenarnya anatominya udah bagus proporsinya, tinggal push lagi untuk warna ya sahabat. Yang di sebelahnya juga sama nih. Untuk warna dapat 4, mentalnya 3, anatominya 2. Adaptasinya 15. Oke sahabat, itu nilai-nilai Cana Auranti yang ada di mini kontes Cikarang Primaya. Buat Cana Auranti saya sendiri belum turun ke kontes, masih progres. Kalian bisa lihat di video sebelumnya. Nextnya kita insya Allah bakal turun Cana Auranti di next kontes di Cikarang atau kota-kota terdekat. Terima kasih buat yang sudah nonton dan subscribe. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.